Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kantor Regional 2 Jawa Barat ngerong, dina tahun 2018 industri jasa keuangan bakal tumuwuh kalawan hade. Salah sahijina marga lantarananya eta asorna suku bunga acuan. Sokomo prak-prakan pilkada kalawan walatra oge mampu memunuhkan industri jasa keuangan dumeh ngarojong konsumsi masyarakat. Dina tahun 2017, tumuwuhna industri jasa keuangan di Jawa Barat selesai jina sektor perbankan leuwih nyerorot, batan dina tahun 2016 kalawan aset ngahontal 8,31%, DPK 7,77%, sarta kredit 6,31%. Eta halte balukar nyerorotna realisasi tumuwuhna kredit di mangpirang kantor cabang perbankan di Sakuliah Jawa Barat anu museur di Jakarta. Sokomo prak-prakan biaya ngaliwatan leasing beuki ngaronjat kasup cara gawe bank perkreditan rakyat atau BPR. Kukituna, Kepala OJK Regional 2 Sarwono ngerong, dina tahun 2018 industri jasa keuangan tumuwuh leuwih hade, alatan asorna suku bunga acuan anuniti 4,25% sarta prak-prakan pilkada dudu paju kalawan walatra. Bisa mendorong, tadi Pak Gubernur juga bilang, mendorong perbankan juga pada turun bunganya. Nah, kalau bunganya turun otomatis nanti masyarakat bisa mengakses pembiayaan kepada perbankan lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada pilkada, itu nanti akan menimbulkan dorongan banyak dari sisi tingkat konsumsi masyarakat, ya. Otomatis akan harus dilayani oleh perbankan kita atau industri jasa keuangan. Sejroning kitu, Gubernur Jawa Barat miharep nyerorotna suku bunga acuan anu nitih 660 poin gede mangpaatna pikeun tumuhna sektor real. Jadi sektor moneter menurunkan suku bunganya berdampak pada turunnya suku bunga di industri perbankan dan industri keuangan lainnya, kemudian berdampak pada bergairnya investasi dan ekonomi di kalangan masyarakat di sektor realnya. Nah, sektornya untung, akibatnya juga akibat sektor realnya untung, kemudian sektor jasa keuangan untung, akibat ya secara moneter kebijakannya berpihak pada pertumbuhan industri, pertumbuhan. Kukituna industri jasa keuangan dirojong pikeun leuwih kontributif ku cara ngalegaan akses keuangan ke sakumna masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.